Penuntun budiman sekalian, pada kali ini kita akan tontoni sebuah kisah tamu Bukit Kenny, karya sastrawan negara Datuk Dr. Osman Awang. Kita akan nanti memasuki sebuah rumah yang dihuni oleh seorang pegawai tinggi kerajaan. Kita akan berada di sana selama kira-kira 5 jam, iaitu dari waktu kepulangannya ke rumah selepas kerja, berehat-rehat di kerusi sambil minum-minum teh, dibawakan oleh seorang pembantu rumah muda genit. Kemudiannya dalam tempoh 5 jam sejak itu sehingga kira-kira jam 10 malam, tidak putus-putusnya dia dihuni oleh tamu-tamu. Mereka datang dengan pelbagai persoalan dari tanah yang akan diambil balik oleh kerajaan kepada rumah yang sekejap lagi akan diruntuhkan oleh pihak berkuasa, kepada persoalan mendapatkan kerja untuk anak kepada abang terdekat istrinya, dan persoalan mendapatkan bantuannya untuk memenangi sebuah tender kerajaan. Dalam berbuat demikian, tamu yang datang itu membawa tarikan dalam quote dan unquote, tarikan yang boleh menguji kekuatan diri si pegawai tinggi tadi. Jadi soalnya ialah bahawa dalam hidup ini terdapat pertembungan di antara dua faktor, iaitu kekuatan pribadi diri sendiri dengan tuntunan atau tarikan yang diasosiasikan dengan kedudukan kerjanya. Apakah dia berjaya memenangi peperangan menentang tarikan itu, ataukah dia tumpas dalam berbuat demikian? Sama-samalah kita tonton. Satu hal yang nanti kita lihat ialah bahawa dalam ketersibukannya menghadiri tugas-tugas kerjanya, dia mengalpakan kewajipannya terhadap dua orang anak remajanya. Dan bila pada hari itu buat pertama kalinya dia menyedari rupa-rupanya anak-anaknya itu membawa sekumpulan teman sama remaja ke dalam bilik untuk memperdengarkan, memainkan, memutarkan rekod lagu-lagu rock dan menari-nari mengikut irama rock itu, barulah sedar dia betapa kealpaan itu telah menghasilkan apa yang dilihatnya. Maka rebahlah dia. Mari kita lihat episod-episod mendahului kerebahannya itu, dan mari kita huraikan apakah yang mungkin berlaku sesudah kerebahan itu. Demikianlah cerita tamu Bukit Kenny untuk tontonan anda. Thank you.
4257 Bukit Kenny. Siapa tu? Lain ni suara. Ha. Saya tadi pun dah jam siang. Ha, itulah. Saya dah nak balik dah. Kau apa? Bukannya tak sudi, suka. Tapi tak nak tengok seorang putih. Tak faham lah. Kalau kita nistan boleh? Eh, lain kali adalah. Ha. Janganlah merepek. Ha. Eh, malam tu kan, you bukan main nakal lagi. Jangan buat macam tu lagi tau, I tak suka. Telefon lain kali ya. Kita cakap lain kali. Okay? Bye. Saya ada pejabat tu kurang kaki je. Alah, selalunya awak tak gini. Saya buat kerja sendiri. Macam nak mati. Jalan raya di ibu kota ni. Macam hutan pahang. Hutan tak hutan pahang pun lebih elok lagi. Mamat mana? Mamat. Pasal dia lah saya buat kerja sendiri. Manusia di jalan raya di ibu kota ni dah tak ada peri kemanusiaan lagi. Kira nak dulu je tak kira kanya orang. Mamat dah berhenti? Adalah. Dia minta balik rumah sekejap. Awak tahu? Hari inilah saya kena maki dia orang. Kurang ajar punya mereka. Ada ke saya dimaki ni? Cuma awak fikir, saya ni kena maki. Awak fikir tak betul kot. Hei, tak betul macam mana lagi? Kerana saya bawa kereta betul dan ikut aturan lah, maka orang marah dengan saya. Kerana dunia dah terbalik, orang marah kalau orang ikut aturan. Tahu? Baru sekali awak bawa kereta ni. Dah macam-macam dengan awak. Orang lain, hari-hari, pagi petang, siang malam. Orang lain tu dah biasa. Tak bising, dah biasa. Dah biasa melanggar dan potong tak ikut aturan. Tak peduli lagi dah, nyawa orang. Ni. Mamat minta balik, kenapa? Salah dia. Bawa rumah silat, nak kena roboh. Jadi dia balik rumah, nak beli rumah ni. Rumah ni kena roboh? Rumah harap. Tentulah. Itu pun satu. Tak nak ikut aturan. Ini awak ni. Asyik aturan ke sekarang, kenapa? Memang sekarang ni dah terlalu banyak ada aturan yang tak ada aturan. Pagi tadi, saya dah lecture dengan pegawai-pegawai saya di pejabat. Biar dia orang tu tahu dah belajar ikut aturan. Awak kena lecture pada orang, ha? Itu memang kerja saya. Saya bertanggungjawab atas kelancaran jabatan saya. Kalau nak bekerja, buat kerja betul-betul. Kita nak membangun, nak mengejar kemajuan. Kalau pegawai kerajaan datang lambat ke pejabat, mengambil masa berkejar-kejar membaca akhbar waktu pejabat, atau duduk di kantin berkejar-kejar minum kopi, atau duduk berkejar-kejar berbual pasal nombor itu, apa nak jadi dengan negeri ini? Awak ada belum beli juga si Rosli. Awak suka kan bila mamat kena dulu? Rotri itu lain lah. Masa kita nak menolong orang susah. Tapi masa awak beli tu,
Awak fikirkan hadiah duit dia. Bukan penuh lah. Sudah lah tu. Dah lama si balik. Dah penat lah. Mana Tim? Takkan Tim pun nak minta juga. Rumah sendiri macam ada kopi juga. Macam nak buat tu, nanti lah sekejap. Ni. Tadi saya tengok Azmah tu kemain lagi. Bertelepon, mengilai-ngilai. Mana Tim nak siap? Orang gaji sekarang. Dah pandai bertelepon boyfriend. Pandai berdating. Nantilah saya tengok. Akhir-akhir ni kemudian saya sahaja kena hentam. Yang awak memang selalu kena hentam. Tapi apa awak yang gaduh kan? Nanti hilang jawab. Jawapannya saya ni media kan. Jadi saya nak tahu sama dia disiarkan atau tidak. Awak memang itu. Kerja menteri awak buat. Itu kan kerja saya. Tentang hal kementerian ni pegawai-pegawainya tanggungjawab. Tapi yang saya nak gadang tu, semua orang saya nak menghentam orang lain aja. Pada bercakap saja. Itu kan memang kerja wakil rakyat. Parlimen tu kan tempat bercakap. Kalau nak membisu aja baik, tak usah duduk di parlimen. Yalah, kalau bercakap pasal bercakap je nak buat apa? Bercakap pasal hantu, bercakap pasal tubuh perempuan. Awak ni dah penat. Marah, nanti naik penyakit lagi. Itulah saya kata saya nak baca surat khabar dulu. Khabar sekarang ni, kalau tak beritahukan, duit terukul, rompak, laluan, sama-sama telah hilang, tak. Bukan surat khabar. Awak pandai-pandai marahkan surat khabar, ya? Ya, masa tak ada kerja lain nak kan? Tak ada gambar lain. Dah dunia begitu, sok khabar pun terbaca lah begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dor. Pak
Ya. Abang Dik. Sila. Kami ni sekejap je, Dik. Diri sini pun tak apa. Tak apa, tak apa. Masuk dalam. Susah-susah. Oh. Cari baju dulu, ya. Sila duduk. Susah-susah je, Dik. Biarlah kami berdiri. Tak apa.